Besi ni, besi ni. Kompor pala kau mati baik. Ni. Onde kat tepi ni ah, kat signal. Ah. Power. Nak review satu ni lah, satu kedai kereta Moose Mini. Aku dengar dia popular sangat ah dekat Filipina. So kita terkejar lah, kita tanya owner dia, mana tahu kita boleh bikin kereta aku. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Selamat datang. Ha, ni Moose Mini eh? Ah, betul. Abang Moose ke? Ah, bukan. Bukan. Moose mana? Abang Moose mana? Abang Moose dia dikeluar sekejap. Dikeluar jap. Dalam 5 minit sampai. Ha, kita borak-borak dulu lah. Okey. Assalamualaikum. Salam. Wah, terima kasih bang. Okay, terima kasih datang. Okay. Inilah abang Moose kita. Ya, kita Moose nak, Mini. Nak interview. Interview dia sikitlah. Boleh duduk bang? Duduk dulu. Ya. Okey. Bang nak tanya sikitlah. Okey, boleh. Nama lu bang? Nama sebenarnya Muslim. Dekat Malaysia ni consider orang panggil saya Moose Mini lah. Memang so ni. Establish nama Moose Mini. Even dekat consider Asia, cross the world lah. Okay, umur saya 48 tahun. Saya start join Mini umur saya dalam 33 tahun. So dah macam lebih kurang 15 tahun lah. 15 tahun. Dahsyat eh, 15 tahun dah. Dengar cerita abang dah sampai Filipina, Jepun. Ya, saya dah pergi review dekat Jepun, dekat Filipina. So sebenarnya target kita tahun ni untuk race dekat Filipina. Ada satu team invite saya untuk join race kat sana untuk develop engine, tapi disebabkan you know pandemic COVID. Everything orang kata tu dah delay lah, mungkin next year. Boleh tak abang tour sikit, tunjuk-tunjuk? Ah, boleh. Kita akan macam line tour lah. Kita boleh. Begitu. Okey, okay, tak ada masalah. Jom. Okey, kita tengok. Ini orang kata macam dia punya kitab lah untuk Mini. So dalam siapa yang nak mengenali enjin A-Series, bolehlah beli buku ni. Okay. So dia akan cerita semualah dia punya recipe dekat sini ni. Kalau buat apa tu masakan, boleh kata recipe kat sini. Okay. Tapi dia ada upgrade dia lah. Okay. Ikut teknologi yang sekarang lah. Okay. So I dah explain roughly-nya kat sinilah benda-benda yang untuk fast stroke dengan race component. Saya nak jelas kat sini, the most, orang kata paling penting lah untuk A-Series piston. Piston Omega, sebab dia ketahanan dia terbukti dekat dunia lah. Sebab Omega, eh? Omega piston je. Sebab apa? Selama 10 tahun saya start buat enjin, saya tak pernah pakai piston lain. Saya tetap guna Omega. So Omega adalah pilihan-pilihan customer saya lah. Untuk orang Mini, Mini Classic, sebut saja Omega, wow, the best piston. Omega ni tak silap pakai kat Dia tak dia ada juga yang pakai dekat BMW. Ha. So banyak dia support banyak motorsport lah. Okey, untuk piston saja kita ada dua, satu post, satu cast. Cast dalam post piston dalam 4000 lebih, yang ni dalam 2000 lebih untuk cast. Untuk ni lah 4 biji lah, sets of 4 kan. British ni. Okey, sini semua BMC, British punya, UK pound sterling lah semua kat sini. So bila kita boleh tengok kat sini ni flywheel 6 kg saja. Original 12 kg ya, tapi ini hanya 6 kg saja. British. So kita tengok camshaft ada kat sini. Ini pun orang Mini panggil gold lah, macam emas lah. Macam ini harga pun dekat 3000. Gold. Okey.
So roughly ini dia punya distributor valve kita pakai stainless steel dan guide pun kita pakai bronze guard untuk dapatkan performance. Dan dekat sini kita boleh tengok cam kita pakai Piper because most of popular dekat UK Piper cam. Untuk BMC ini kita panggil steel alloy cam duplex cam timing, famous untuk Mini. All this product kebanyakan daripada kita punya supplier kita MED UK. Ini so, barang boleh pakai kat diesel bah? Tak boleh. Untuk BMC saja, untuk A series engine, tak boleh. So kita boleh katakan fully import daripada UK. So kita percaya pada MED. MED supply barang kat saya dah lebih 10 tahun. So kita join lah Mus Mini support MED, MED support Mus Mini. Boleh cerita sikit pasal MED? MED ni dah 30 tahun lebih dekat UK. Dia develop engine untuk A series saja. Lebih over 30 years dekat UK untuk A series saja. So boleh katakan head and tail tu ekor kepala dia tahu dah, even single screw pun dia tahu guna dekat mana. Sebab saya pernah visit dia punya kedai kat sana. Okey. So, orang kata tu banyak teknologi yang dia perkenalkan kat saya, banyak skill semua walaupun dalam buku. Ada dalam buku ni, not all lah. Bila kita sudah ada komponen punya enjin, mesti kita kena ada support system, exhaust system kan, carburetor. Ini sistem ni nampak macam simple, macam mic steel saja, steel biasa, tapi dia sebenarnya memberi impact pada horsepower. So ini daripada jenama Moneyflow. Moneyflow ni consider the best exhaust dekat UK jugalah. Nampak simple, kita panggil RCM, reverse cone. Reverse cone tu untuk dapatkan back pressure daripada enjin. Sebab ini enjinnya kecil, 1.3 saja. So kalau dia terlalu hollow sangat, dia tak ada back pressure, nanti horsepower akan drop. Bila mid-end ataupun high-end punya range RPM, dia akan drop. So kalau yang sebelah ni? Sebelah ni untuk road use. So dia ada beza sikit daripada curve dia. Kita panggil vertex curve. Dia ada beza sikit. Memang track lah ini. So ini pun boleh katakan costly jugalah. Dalam RM6,000 ada satu set. Costly ni. So ini pilihan orang Mini lah. Semua boleh katakan berminat untuk sometimes tu belum ada rezeki lagi ke apa kan. Tapi dia dalam dia punya mind, dia punya fikiran dia, ini the best setup lah. The best exhaust ni sebenarnya dia tak pakai welding. Dia pakai clip saja, clip on. Okey, kita dah sampai section yang orang kata tu the most important untuk race ataupun road competition. So block Mini ni kita tak boleh oversize dia sebab dia terlalu dekat sangat, section by section terlalu dekat sangat. So saya dapat satu tempat dekat Johor ni, dia boleh tolong saya buat offset ball. Maksudnya kita move kan 10 tahun itulah, kita move kan supaya dia dapat kekalkan dia punya thickness dia. So untuk dapatkan bigger piston yang besar, maximum piston kita boleh masuk. Painting bukan biasa, bukan spray biasa lah. Ini kita ada high temp punya, kita ada mix kan. So ini kita panggil British Green Racing. Ini kita panggil Mini Gearbox. So ini kita ada 5 speed straight cut, ini 4 speed straight cut. Satu lagi dia kita panggil close ratio. Close ratio ni macam dia tengok dah F1 kan, dia takkan drop RPM. Bila kita shifting gear je, dia sikit saja drop. Sometimes customer nak tukar valve, nak buat port and polish. So valve dekat meja sana tadi yang saya explain lah, stainless steel tu. Sebab ini stock dia, valve dia kecil. Dan dia dia cuma cast iron head saja. Jadi saya boleh porting balik. Saya akan buat porting, tukar semualah. So ini stock saya untuk in future lah. Ni yang cantik manis-manis ni apa ni bang? Biasalah bila kita nak hari raya lah, kata kasut pun nak kena cantik kan. Dah selipar kasut dia memang macam tu lah. Bila kita dah buat enjin dah power semua, kita nak presentkan kereta tu kan. So customer boleh pilih. Ini kita panggil three piece rim, dapat imported juga daripada UK. So dia boleh buka lah, dia boleh kecahkan three piece lah. Okay. So dia pakai billet alloy. Kita boleh tukar sebenarnya. Sometimes customer kata dah boring lah pakai orange, nak pakai warna hitam. So kita boleh beli ni saja. Three piece ya. Yeah. So biasalah brake ni satu aksesori untuk cantikkan mana-mana motorsport lah. Billet macam gini kan. Orang kata so satu pilihan dia lah. So saya ada juga supply benda ni untuk mencantikkan kereta nampak sporty, untuk tapi support klasik lah. Klasik. Satu set pun dalam RM6,000, satu set rim. RM6,000 lebih macam tu lah. Ini apa bang? Ini adalah the most interesting untuk orang main Mini, player Mini. Bila dia tengok engine system macam ini, wow.
ni semua ancillaries. Oh, ancillaries ni ada untuk support dia kawasan sini. One set lah ni? One set. Dia ada radiator, front radiator, oil cooler. Engine ni, dia dua-dua boleh. On the road pun boleh, dia boleh race tau. Spec dia. So, horsepower dia pun sekitar 100-110 horsepower. 110 horsepower. Sistem yang dia pakai ni semua performance. Eldon, high top starter, Weber 45, complete set, MED DCR. Cost engine ni terlalu tinggi. Kalau sebiji airport dalam RM90,000. Yang ni dalam RM50,000 hingga RM70,000 dah boleh buat. Tapi yang ni tambah lagi RM30,000, RM90,000. Sebab head dia saja ni, satu section head dia saja dah, dah campur dengan Weber dah dekat RM25,000. Head saja tu dengan Weber? Ya. Okay. So, saya nak explain. Yang ni dah settle. Ini adalah success story. Kita panggil success story. Satu, dua engine. Ada dua engine ni kita panggil success story. Success story-nya, you boleh tengok kat sini lah. Ada first, ada second, Asia Race. Oh. Classic Race. So, mantap. So, yang apa tu, yang dedicated-kan piala-piala semua ni adalah dua engine. Ini kita panggil Class A engine. Ini kita panggil Class O, open. Class O, open. Itu dia rider lah. Dia rider, dia invest untuk kereta ni. Sistem dia semuanya race. Ini driver dia. Sebabkan driver tak ada kat sini, saya tunjuklah. Ini auto car daripada Philippines. Okey, dah pernah 2017 tak silap saya dah pernah masuk auto car. Ada gambar saya pegang piala dengan driver Dexter. Dari Malaysia ada. Dexter Ducky Gun. Ducky Gun. Okey. So dia tengah rest dekat Philippines sekarang ni. Semoga berjaya. So tahun ni saya dengar dia retire lah. Mungkin retire setahun sajalah. Okey Dexter. This is for you. So today I think the YouTuber came to our garage to review race car then all the trophy. Okay Dexter, hopefully you okay over there. Take care Dexter. Okay bang, satu permintaan je bang. Okay. Saya nak dengar engine ni bunyi dia macam mana. Saya tak promise sebab dah seminggu saya tak start ni. Kita cuba. Okay. Kita cuba tanya. Cerita sikit bang, pengalaman abang tentang pasal abang involved dengan kereta Mini Cooper ni. Okey, saya lebih berminat nak nak bercerita pasal start point saya lah. Start point. Start point about Mini lah. Sekitar tahun 2005 mak saya sakit. Sakit sebab dia ada diabetes. So 2006 mak saya kembali. Okey. Meninggalkan saya. So pada masa tu saya start apakah hobi yang saya perlu ada untuk tenangkan diri saya. Saya fikir day and night, saya fikir apakah hobi saya nak perlukan satu hobi supaya saya rasa jiwa saya agak tenang sebab saya baru kehilangan orang yang saya sayang lah. Okay. So bila saya terpandang satu majalah, oh cantik juga kereta Mini ni. So tengok Volkswagen pun cantik. Saya fikir oh Mini lagi cute lah, dia kecil. Okey, saya pun terus tengok dekat masa tu dia tak ada mudah.com. Dia cari .com MY cari. Saya pergi klik dekat cari, ada satu advertise Mini dekat Padang Jawa Selangor. Saya terus pergi, terus bayar RM6,000, saya balik, saya tak tahu apa itu Mini sebenarnya. Apa itu Mini satu, saya tahu drive saja. Saya drive, saya fikir sepanjang jalan saya fikir saya isi minyak. Alhamdulillah saya sampai ke rumah saya. Masa tu dengan bau minyak lah, bau okey. Start dari situlah saya bermulanya Mini. After that bila kita dah ada Mini tu, saya cuba study sebab saya pun masa tu seorang senior engineer. Saya pun Google, saya explore, cari maklumat pasal Mini. So saya start beli melalui eBay. First saya beli part tu melalui eBay. Beli eBay saya pasang. Lama-lama saya rasa Mini tu ada satu benda yang performance. Saya boleh upgrade kan engine. So saya start explore dekat UK mana kedai-kedai. Last kali baru saya tahu oh ada satu kedai dekat UK MED. MED dah support saya lah. Selalu pergi konvoi. Bila kita pergi konvoi, kenapa kereta aku ni selalu kena tinggal ni? Selalu kena bully kan. Bully. Kereta kau tak laju lah, apalah pergilah dulu. Saya selalu kena bully.
kereta aku ni tak laju lah. Orang selalu persendakan kereta aku. Dan dari situ semangat saya macam mana nak developkan satu enjin yang powerful. Not really powerful lah, yang maksudnya standing dengan orang. So alhamdulillah macam inilah sekarang ni. Bila so, step by step lah. Step by step, ya. Yeah. So saya nak nasihatkan pada anak-anak muda, bila kita minat satu benda tu, bukan kita boleh jump terus tinggi kan. Kita kena start point. Bila nak start point kita, daripada bila dah start point, tangga dia akan naik lah. Tapi kalau kita tak start, tangga tu kat situ lah. Tak, setuju tak dengan saya? Setuju. Ya, start point. Selama 14-15 tahun, saya berada dan keadaan macam inilah. Saya dah pergi peringkat Asia Race, pernah champion dekat Asia Race. So bila saya pergi travel dekat Japan pun, mini club kat sana pun acknowledge saya, recognize saya sebagai mini from Malaysia. Saya pergi Filipina pun, dia pun acknowledge saya. Then saya pergi UK sekali pun, saya pergi tengok race. Walaupun saya tak race kat UK, saya pergi tengok race. Dia orang kenal siapa yang Most Mini develop engine untuk race dekat Malaysia. So saya represent untuk Malaysia lah macam tu. Nama abang memang nak kata nama dia. Sebenarnya kita pun tak kejar nama, tapi semangat untuk membuat, mencuba satu benda tu. Pada masa yang sama ada supporter daripada luar, berani nak invest untuk buat kereta race car kan. Sebab race car ni memerlukan modal yang besar. Sebiji race car tu mini walaupun dia small, tapi boleh cecah ratusan ribu untuk dapatkan satu race car yang komplit. Mini ni nak kata dia scope yang besar tak juga. Dia macam community yang kecil je. Tapi walaupun dia kecil, kita layan dia macam mana yang peminat-peminat kereta yang lain lah. Betul. So kat belakang saya inilah hasil-hasil dengan piala-piala yang kemenangan. Ini saya anggap macam success story saya lah, kejayaan. Ya, bukan kita nak lebih pada untuk orang kata tu nak menunjuk-nunjuk ke tak. Kita lebih nak coaching people, nak lebih pada nak dedahkan. Bila you minat sesuatu benda tu, teruskan. Teruskan. Ada benda yang menanti nanti yang kita tak nampak kan. Contoh macam abang ni. Yes. Most Mini, fine tune your power. Aku nak try kereta ni. Okey. Kita cuba kereta ni. Kita perform dia. Baik ah. Stylo ah. Stylo ah. Push tak button. Lama wey. Push button bro. Dengar tu. Kita test dulu. Seri awek. Tak.